Halo bro, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini kita punya mobil ya bro, punya mobil dari pabrikan Ford. Ini Ford Fiesta yang tipe S ya, jadi 1600cc, automatic 2011, warnanya putih seperti dalam video ini ya bro ya. Untuk harganya, mobil ini untuk harga cash kita buka harga 93 juta nego di tempat, dan untuk harga kreditnya kita buka 85 juta ya bro ya. Jadi bisa cash maupun kredit. Ini ya mas bro, ini kondisinya dari luar seperti biasa. Ini saya bawa pulang karena mau kita poles atau salon. Salon mobil tapi bukan salon plus-plus ya bro ya. Just kid bro, kita bikin happy aja, nggak usah terlalu sepaneng ya bro ya. Karena juga sambil belajar mempromosikan mobil dalam bentuk video ya kan. Sekarang nggak cuman Instagram, nggak cuman OLX, nah kita coba pakai YouTube juga. Siapa tahu informasinya juga nggak kalah lengkapnya, nggak kalah menariknya. Karena dalam video ini kan menampilkan spek, harga dan kondisi mobil tersebut ya bro ya. Jadi ini di sore hari, ini agak ada suara juga ya bro ya. Ada yang suara nyapu, ada yang ini ada suara kayak ini bro apa? Jadi itu bukan azan ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau azan kita langsung berhenti. Nah ini bro ya. Ini kondisi luarnya kita lihat pertama dari ini headlampnya sendiri ya, masih bagus, masih utuh. Nah, biasa lambang Ford-nya, Ford-nya yang suka Ford langsung aja merapat. Paceknya bulan 4 sampai 2022, paceknya panjang. Fog lamp juga ready 2. Mobilnya sangat enak sekali, nyaman, antep ya bro ya. Kalau orang bilang itu, nek orang Jawa bilangnya antep bro gitu. Ini bagian headlampnya. Nah, bagian ban juga masih tebal semuanya ya bro ya. Ini velgnya juga masih utuh, kotor standar, kotor karena pemakaian biasa. Nah, seperti ini bagian sennya atau spion. Nah, kita bilang spion. Spion juga udah retract, udah gaul bro. Nah, ini untuk talang airnya. Nah, ini minusnya ini bro, antena. Antenanya hilang bro, tapi tenang aja, antena mah itu sangat mudah sekali kita carikan, langsung dapat ya bro ya. Itu hal yang nggak berat lah, ataupun hal yang nggak terlalu serius untuk PR yang kita nanti kasih ke dalam apa namanya jurnal. Gitu ya bro ya. Nah, terus ini bagian luarnya, dan ini kita lihat untuk spek bagian lampu belakang atau headlampnya, stop lamp. Untuk stop lampnya juga masih bening juga, padahal belum dipoles. Vista S ya, jadi ada Vista itu ada S, ada Trend sama Ecobus. Seperti ini kondisi luarnya. Ini kalau besok kita poles jadi lebih kinclong lagi ya bro ya. Gugu mobil bro. Nah, ini tampak dari luarnya dulu ya bro ya. Nanti akan kita selidiki lebih lanjut lagi. Waduh, kok malah selidiki mobil ini. Kaca film pakai solar guard. Nah, seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang request mobil apa yang akan bikin kita video, kita bikinkan ya, langsung aja japri. Ini jadi untuk pencahayaannya kurang bagus ya bro ya, kadang terang kadang enggak ya, mohon maaf bro, karena ya kita sambil belajar juga nih pakai handphone bro. Ini bagian dalamnya bro, seperti ini ya. Ini bagian rodanya juga masih bagus, masih utuh, masih full ori ya. Ini juga ada servisnya di sini ya, full service. Aslinya masih pakai yang model bunder, yang bunder. Ini bagian belakangnya seperti ini, masih full ori tuh, masih full ori. Kalau itu terlalu menghalangi, dilepas aja nggak apa-apa. Kenapa? Ada P3K-nya di sini. Sorry bro.
Ini ya pria. Ban serepnya masih pakai kaleng. Ban serep kaleng. Ya ini bro, kurang lebih spek mobilnya. Buat teman-teman yang lagi cari mobil, langsung aja merapat. Ini cek masih bludru, masih bawaan ya bro ya. Masih kotor-kotor bawaan sih, kotor ringan lah itu bro. Platform juga masih bersih. Kita lihat bagian dalamnya bro. Nah ini bro bagian dalamnya. Seperti ini ya bro ya. Wah mantap ya bro. Ini model hatchback ya, city car hatchback. Buat cewek-cewek, buat mas-mas ini sangat rekomend sekali. Mobil juga laku, cuman kalau di sini ya kurang sih ya bro ya. Pada larinya kan ke pabrikan-pabrikan gitu. Jadi kurang gitu apa namanya? Waduh. Kita matiin dulu aja ya untuk audionya, nanti kena copyright. Ya, jadi kalau Fiesta itu atau Ford Fiesta ya, itu internetnya juga udah komplit bro. Audio juga udah enak ya bro. Ini ada untuk charger juga di sini ada. Ada tempat ini untuk USB sama AUX juga. Kalau yang suka-suka musik, nah itu bro ya. Suka musik. Nah, kita tutup dulu ya bro ya. Tutup dulu, kita bahas bagian dalamnya. Kilometernya baru berjalan 75 ribuan ya bro ya. Dan ini ada service recordnya tadi. Panelnya masih utuh, setirnya masih kenceng. Fort ya. Terus multimedia ataupun fungsi dari top blaster juga masih oke, masih berfungsi dengan baik. Kalau audio ini sih udah enak bro, udah antep lah untuk audio sekelas mobil di bawah cepek ya bro ya. Ini juga termasuk dalam jurnal mobil laris juga sih ya. Cuman condong kalau mobil seperti ini itu ataupun mobil Fiesta itu hanya kebanyakan orang hobi sih bro ya. Kadang kalau yang baru pertama pengen mobil ya kadang larinya ke ini, ke pabrikan ya bro ya. Kalau nggak Honda, Toyota seperti itu. Tapi kalau untuk Fiesta biasanya orang-orang yang sudah ini udah mengetahui spek ataupun udah pernah pakai jadi memperbarui lagi. Udah senengnya. Nah, tapi di sini kan kita membahasnya untuk kita akan menjualnya, jadi spek atau kondisinya ya, bro ya. Nah, ini tuh ya, udah retract di sini ya. Ya, ini bisa diputer-puter. Ya, tapi mohon maaf nih jangan berpikir negatif ya, bro ya. Nah, ini juga udah retract ya, bro. Itu. Pengoperasian di sini. Ini bisa buat retract-nya dan ini bisa buat untuk mirrornya seperti ini, diputar-putar, jangan negative thinking ya. Oke. Oke, dan ini salah satu fitur yang kalian dapatkan ketika beli mobil Ford Fiesta ini. Oke bro. Nah, ini ya bro ya mobilnya, silahkan cek langsung mobilnya. Kalau oke langsung dipinang aja, kalau kurang lengkap ya maaf, langsung aja di komplain atau japri ya bro ya. Oke bro, kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sport.